Perlindungan
buah kembang, perlindungan, partisipasi. Sudah, terima kasih. Ingat ya. Jadi kalian harus bisa dilindungi, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Kalau ada, misalkan ya, seseorang yang pengen mengajak kalian pergi tapi kalian tidak tahu orangnya, jangan pergi. Atau kalau orangnya berani-berani, colek-coleknya kan, pegang-pegang bagian, ya bagian dada, bagian punggung atau pantat, itu tidak, iya tidak boleh. Saat ini tidak boleh, karena banyak sekali anak-anak kita yang awalnya cuma dicolek-colek, dipegang-pegang, akhirnya ya dibawa pergi, ya kasihan. Dimasih kulit oleh kakak-kakaknya, disemprot sama kopi di lukanya, kemudian anak yang terluka, bahkan mohon maaf. Ada tiga anak yang usia kalian ini disodomi oleh orang yang dewasa, orang yang bijak. Nah jadi tidak boleh ya, jadi jangan jalan sembarangan kalau tanpa didampingi orang tua. Begitu juga yang perempuan, mohon maaf kan. Nah ini bahkan mohon maaf, ada yang belum waktunya, dia harus menjadi seorang ibu. Nah kalau jadi orang ibu artinya dia sudah anak-anak, pakai dia sudah punya anak. Nah itu tidak boleh ya. Nah ada lagi ya. Yang tadi ibu katakan yuk kita nyanyi, ya sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Jadi biar kalian tahu mana yang pantas disentuh. Bahkan mohon maaf, ada salah satu sekolah di luar sana, karena anak-anak itu tidak ngerti yang kelas 5, kelas 6 sering disentuh oleh gurunya. Mohon maaf, itu guru becak untuk betul itu. Dia sering memegang itu bagian dadanya anak-anak perempuan. Iya. Jadi sekarang sudah harus dihukum, harus dipenjara ya, dan dia ini ya. Nah, jadi itu yang sentuh tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Terima kasih, Karin.
Mau pantun lagi? Mau. Ada yang berani berpantun? Ada yang berani tidak? Demikian ya, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.